Lelaki dari saking terona orang tua menjadikan anak yang amat luar biasa dan dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nampak islamutin anaknya. Mangkana dengan kemasan walimatul akikoh, akikoh kak dinto sunnah mu'akad. Artinya sunnah yang dikokohkan oleh kanjeng Nabi Muhammad, kullu ulamin murtahanun bi'akikotihi tutbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuklak wa yusama. Sabun-sabun bayi yang dilahirkan gak dito tergadaikan dengan yang namanya akiko. Kenapa tergadaikan? Pak Gadi. Jadi jangan kaya gula wanampian di sabina motor, kan bodoh bebe gabena, akurwa isabok gabang mekar. Jadi Pak Gadi kalu. Loh, muntar rogoni kaidabu teman kula ben panjenengan kiko tutapu sesuai dengan pinjaman yang kula ben panjenengan jaminkan. Mun 2 juta kita pos 2 juta. Nah akikoh anak kula ben panjenengan nika digadaikan. Pagedi muntero tepus nak foto kula ben panjenengan kalaben akikoh. Mun lake embikna